Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, saudara, keluarga kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Kesultanan Jambi, Raja-Raja Jambi, Sultan-Sultan Jambi yang ada di Kota Jambi di Kampung Baru, bersama saudara-saudara saya dari Ikatan Keluarga Besar Sarkup Nusantara Cabang Jambi, ada Cak Pandi dan semuanya. Semoga perjalanan ritual dan religi bersama saya membawa berkah barokah buat kita semuanya. Religi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, malam ini saya bersama saudara-saudara saya dari Jambi, dari Ikatan Keluarga Besar Sarkup Nusantara Cabang Jambi, berada di makam keramat para Sultan Kesultanan Kerajaan Jambi yang berada di Kampung Baru di Kota Jambi, di tengah-tengah, di samping sebuah kampung, sebelahnya adalah sebuah rawa sungai. Kita di sini membaca tahlil, istighosah, berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah barokah dari bacaan tahlil istighosah kita tujukan kepada seluruh aulia Allah, khususipun orang tua kita semuanya. Wabil khusus para aulia Allah yang ada di sini termasuk para sultan-sultan Kerajaan Jambi. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you.
disinilah dimakamkan sultan-sultan dari Kesultanan Jambi, di antaranya Sultan Mahmud Mahidin bin Ahmad Zainuddin, Ratu Aisyah binti Muhammad Arifin, Raden Muhammad bin Sultan Mahmud Wahidin, Sultan Zainuddin atau Sultan Guling bin Sultan Muhammad Fakhruddin, Raden Abdurrahman Kepala Kampung bin Pangeran Dipo, Ratu Jalutung, Sultan Mas'ud bin Raden Sultan Ahmad Nazaruddin, Pangeran Adipati bin Pangeran Muhammad Wahidin, Pangeran Sutoyudo bin Pangeran Adipati, Pangeran Lamong bin Pangeran Dipo atau Sultan Hamzah, Pangeran Singo bin Pangeran Dipo, serta Ratu Trisnawati binti Rajo Ibrahim, Raden Bujang Ayu bin Sultan Taha, Pangeran Anjang bin Pangeran Mas'ud, Ratu Masra Ano binti Raden Pangeran Tinggi, Raden Muhammad Saleh bin Abdurrahman, Pangeran Kecik bin Sultan Taha, Raden Hanafia bin Dipo, Ratu Mas Mentok binti Sultan Taha, Raden Rahmat bin Sultan Abdul Hamid, Ratu Rofi'ah binti Sultan Taha, Ratu Mas Zahara binti Raden Tayyib. Disinilah semua sultan dan ratu dari Kesultanan Jambi dimakamkan. Tapi sangat miris sekali keadaan keramat Kesultanan Jambi ini, hampir-hampir tidak terawat dan tempatnya sangat miris, kurang perhatian dari segala pihak, baik masyarakat atau pemerintah daerah Kota Jambi khususnya. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Masyarakat yang berjiwa besar adalah masyarakat yang menghargai dan menghormati leluhur-leluhur mereka, termasuk di sini adalah pendiri Kesultanan Jambi. Kenapa kurang diperhatikan? Kenapa kurang mendapatkan perhatian dari pihak terutama pemerintah daerah Kabupaten Jambi? Semoga ini menjadi perhatian kita semuanya. Kedepannya biar kita bisa lebih menghormati leluhur kita, apalagi seorang leluhur yang beliau telah mentorehkan sejarah di daerah kita, termasuk di Kota Jambi ini, dengan adanya Jambi karena adanya Kesultanan Jambi pada zamannya. Semoga perjalanan religi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya, religi mantap.